Assalamualaikum dan sanak muna. Kita bertemuan dalam program Mahadang Ibuka di Kawani Muna. Tapi sebelumnya, jangan kada ingat untuk di like, komen, dan juga share video dan channel ini di sosmed Bubuhan Pian Berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar pian dang sanak muslimah banua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Mun ada jua nang rahatan garing, mudahan lakas bigas. Amin. Sampailah kabar wadah buhan pian. Ada pejabat nang mamadahi bahwa makan 2 biji pisang sudah kawa maulah parut kanyang. Wan bisa menggantiakan nasi jar siding. Ui dang sanak muna. Sebagaimana nang kita ketahui, nasi adalah makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, termasuk juga warga banua. Cuma masalahnya, nang mamakan ka nasi sesain hari sesain banyak, seiring pertambahan jumlah penduduk. Sayangnya, lahan wan hasil pertanian kita sekalinya kada mayu, gasan mencukupi keperluan beras dalam negeri. Lahan pertanian sesain kipit, marga beralih fungsi jadi kawasan industri, kawasan perumahan, perdagangan, dan lain-lain. Imbah tu pulang harga pupuk nang larang, wan bencana nang akhirnya menyebabkan produksi beras kada sesuai harapan. Nah, sekalinya pemerintah mengambil solusi, mengimpor beras. Padahal nang diharapkan tu, kaya apa pemerintah maupaya akan sakira kita kawas-kawas sambada beras. Kahandak petani harga pupuk murah. Kahandak petani, pemerintah manulungi menyedia akan pahumaan nang luas, membantui petani mendapatkan bibit unggul. Jadi, kita kada betatarusan impor beras. Ujar Indonesia negara agraris. Tapi napa makanan pupuk mayoritas penduduknya jadi maimpor? Amunnya dalam sistem Islam, pemimpinnya tuh berusaha benar sakira untuk urusan pangan kada tergantung wan negara lain. Caranya kayak ini nah. Pertama, mengoptimalkan kualitas produksi pangan, menghidupakan tanah mati, peningkatan kualitas bibit, pupuk, wan alat-alat produksi, memakai teknologi nang paling hanyar. Kedua, manajemen logistik. Negara akan mengumpulkan cadangan pangan nang banyak pas panen raya. Amun stok pangan ada cadangan, nyaman negara mendistribusi akan tabila ketersediaan pangan berkurang. Ketiga, mengatur kebijakan ekspor-impor antar negara. Ekspor boleh saja apabila seluruh rakyat baka mayuan kebutuhan pokoknya. Keempat, prediksi cuaca, yaitu kajian nang lilip terkait terjadinya perubahan cuaca nang didukung fasilitas wan teknologi nang canggih. Gesan mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim nang mempengaruhi produksi pangan dalam negeri. Kelima, mitigasi kerawanan pangan. Negara menetapkan kebijakan gesan mengantisipasi tabila bencana kekeringan atau bencana alam lainnya. Kayak itu dang sana kai. Wallahu a'lam.